Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat dan pemirsa YouTube. Nah, pada sore ini kebetulan saya lagi berjalan-jalan mencari buka puasa dan saya singgah di sebuah penjual donat, Naraya Donat namanya. Nah, jadi di sini saya melihat sebuah peluang yang sangat menjanjikan dan menguntungkan ketika dijalankan pada saat khususnya di bulan puasa seperti ini atau mungkin pada saat-saat di luar hari puasa. Karena yang pastinya peminatnya banyak, dengan harga yang murah, sobat atau teman-teman bisa menjual dengan cepat sehingga repeat order pun akan semakin banyak dan menguntungkan. Sedikit saya cerita dengan ibu-ibu penjual roti donat ini, beliau sendiri mengatakan awal mula berjualan donat ini hanya sekedar iseng. Nah, akhirnya beliau terus menjalankan sehingga hari ini penggemarnya atau peminatnya sangat banyak sekali. Harga yang ditawarkan pun cukup murah sekali, di mana dalam satu pak roti donat ini dihargai sekitar Rp35.000. Atau satu bijinya atau satu buah roti donat ini kalau kita kalkulasikan sekitar 5.800 sekian. Ya, kita genapkan aja lah Rp6.000. Nah, ceritanya bahwasanya untuk memodalkan usaha donat ini tidak diperlukan modal yang begitu besar. Di sini hanya diperlukan kemauan dan ketekunan. Bahkan konon katanya dalam satu harga roti donat, modalnya sedikit, untungnya sangat banyak. Wah, pantesan usaha ini perlu dilihat sebagai alternatif yang menjanjikan untuk menambah pemasukan atau penghasilan tambahan. Dengan rasa donat yang beraneka rasa mulai dari melon, stroberi, coklat, rasa es krim, nah ini membuat orang untuk tertarik mencicipi berbagai macam rasa yang disediakan oleh penjual roti donat ini. Nah, bagi teman-teman yang hari ini mungkin bingung sedang punya ide untuk usaha apa atau untuk berjualan apa, tidak ada salahnya mencoba berdikari, berusaha sendiri, berwira swasta dengan mulai berjualan roti donat dengan merek yang Anda tentunya sudah harus pikirkan juga gitu, sehingga kalau nanti roti Anda terkenal, Anda sudah punya brand image sendiri terhadap usaha Anda. Semoga info ini bisa membantu menambah ide ataupun gambaran tentang sebuah peluang usaha, yaitu sebagai penjual roti donat yang potensi pasarnya sangat luas. Dan jika kalian bisa mengkreasikan cara ini dengan kreasi-kreasi lainnya, tentunya akan menjadi sebuah usaha yang mungkin lebih cepat maju dan berkembang, dikenal banyak orang, sehingga pundi-pundi keuangan dan penghasilan juga akan bertambah dan bisa mencapai kesuksesan seperti yang Anda impi-impikan. Terus berdoa, terus berkarya, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.